Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau dan salam mabur mania kawan. Hari ini saya mau menambahkan ini kawan, merakit apa? Tataan untuk tempat tidurnya merpati kawan. Berhubung sebentar lagi kita mau panen pian, jadi kita persiapkan untuk tataannya. Yang sebelah sini kan masih kosong, belum ada tataannya, itu perlu saya rakit. Yang sebelah sana kan sudah ada kan, sebelah sana sudah ada, cuma itu terlalu tipis bebeknya. Sebenarnya yang bagus gini kawan, yang lebih kokoh, enak kita ngerakitnya, makunya juga enak. Ini ukuran 8 mili kawan. Nanti kalau ini sudah kita pasang, baru nanti kita panen piannya, kita masukkan ke sini biar dia betah di sini. Oke. Ini bentar bro, mbok di apa bro ini. Sebelah sana kan sudah ada. Sekarang untuk kita rakit apa ya namanya, kalau orang Jawa bilang pangkringannya, kita rakit sendiri. Kalau beli mungkin ya lumayan, kita rakit sendiri. Berhubung nggak ada sibukan, kita baku. Ini kita tata, saya pakai tata lubangi, masukkan ini juga, dimasukkan ini tataannya. Oke. Oke kawan, ini sudah jadi tempat tidurnya, pangkringannya. Ini jadi sebenarnya ini mau tak kasih gini ya, enggak usah. Nyoba biasanya belakangnya tak kasih ini lagi, masuk akan apa, ditata lagi, ini miring ke sini, dikasih potongan pipet gini, tebalnya berapa, lebarnya segini lah, mulai segini. Kita taruh di sini untuk tataan apa kotorannya biar dia. Tapi saya nyoba gini dulu, nyoba ini gimana. Kemarin kalau yang dikasih gini ini kebanyakan kotoran apa tidak jatuh ke sana, nempel di sininya kawan, nempel di tripeknya ini. Itu yang agak susah, cuma fungsinya untuk melindungi temannya yang tidur di bawah biar tidak kesatuan kotoran. Tapi kalau nyoba aja ini, saya nyoba gini tidak tak kasih tambah gini belakangnya. Untuk yang situ-situ kan tak kasih lah, di belakang itu ini. Yang ini kan belakangnya tak kasih lagi, belakangnya kasih sana. Jadi kalau dilihat dari sana, nah itu kan ada di belakangnya untuk apa, untuk biar pelindung, biar enggak apa, enggak mengenai temannya di bawahnya. Tapi ternyata kotorannya lebih banyak nempel di belakangnya itu kawan, nggak jatuh ke bawah. Ini nyoba nggak tak kasih gini gimana nanti, kalau emang kotorannya kena mengenai bulunya temannya yang di bawah, terpaksa tak tambahin lagi. Ini ukurannya yang ketingginya ini 30 cm, ini tuh ketingginya 30 cm.
Terus lebarnya ini 30 cm. Ini ke belakangnya ini 25. Yang ini 10 cm. Nih. Pas kita jarak sini kita kasih 4 cm. Terus itu ke sini. Biar enggak apa? Kalau dia tidur di sini enggak saling apa tengkar yang sama yang di samping, kan enggak kelihatan. Kalau dipreskan ke sini lebih cenderung kelahi sama sini. Oke. Ini bentuknya hasil kreasi sendiri rataannya. Satu, dua, tiga, empat. Empat ada 16 lubang. Mudah-mudahan nanti merpatinya betah. Sekian dulu video dari saya. Semoga nanti merpatinya betah tinggal di sini. Salam hijau, salam abur mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.